Hello guys, ketemu lagi bersama saya Imam Wibowo. Seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan membuat video tutorial bagaimana sih cara bikin profile picture kayak gini dan bagaimana caranya mengganti profile picture kalian. Oke, aplikasi yang saya gunain buat bikin profile picture itu pakai Corel Draw. Nah, ini hasil jadinya. Pertanyaannya adalah, gimana saya bisa bikin profile picture yang unik seperti ini? Nah, sebaiknya kita breakdown terlebih dahulu. Nah, nama di sini, ya nama saya tentu, dan Brewo yang ada di sini itu saya comot dari Google. Jadi ya, kalau kalian mau bikin seperti itu, kalian tinggal masuk aja ke Google, lalu ke image, lalu kalian search dengan keyword bit, lalu jangan lupa kasih png. Nah, ini kan ada banyak banget nih, dan tentunya kalian harus pakai yang formatnya png. Karena apa? Karena png itu kan udah di crop sedemikian rupa sehingga kalian bisa gunain tempel-tempel gitulah, apakah apa istilahnya gitu, pokoknya yang png, supaya nanti bisa kalian gunain buat berbagai macam tujuan. Terus garisnya ini saya nggak buat secara kreativitas saya sendiri, jadinya ini saya comot dari Facebook Face. Kan kalau kalian punya akun Facebook lalu kalian baru pertama kali buat Facebook, itu kan nanti profile picture-nya itu kan gambar wajah kosong dia. Nah, kalian search aja di sini namanya Facebook Face. Nah, kayak gini nih. Nah, kalian ambil yang paling sederhana ini, kayak gini. Nah, kayak gini. Terus, lalu kalian crop. Bukan crop ya. Jadi, kalian ikutin, bentar. Jadi, kalian ikutin aja garisnya, kayak gini. Kalau saya sih gunanya dari sebelah sini ya. Mulai dari dekat pipi sini, naik ke atas, terus. Terus, saya puterin gini, terus saya... Jadinya nanti seperti ini. Nah, tinggal digabungin saja. Jadinya seperti ini, oke kan? Lalu terserah kalian mau bikin apa. Yang jelas ini cara saya buat profile picture saya. Lalu ada semacam background merah itu, memang itu saya gunain pakai gini aja. Ini ada kita bikin square, kotak gitu, kotak gini. Oke. Pastiin ngeblok. Nah, terus kita bikin jadi red. Udah aja kayak gini. Tahu taruh di sini. Oops, sorry kan. Ini harus kita order di back of page. So we have it. Sorry. Okay. Ya pokoknya kayak ginilah cara bikin gambarnya lewat Corel Draw. Dan kalian bisa sih juga pakai foto kalian, itu terserah kalian. Kalau saya memang pengen kelihatan unik, jadi ini cara caranya saya buat ngisi profile picture saya, caranya bikin saya maksudnya caranya saya bikin profile picture versi saya. Lalu setelah ini kita ekspor seperti biasa kalau kalian udah terbiasa dengan Corel Draw. Nah, sekarang nih yang gak kalah penting dan paling penting mungkin bagi kalian ya, itu caranya ganti profile picture kalian. Dari sini sepertinya sudah bisa. Nah, ini kan jadinya profile picture kalian itu nyambung dengan atau tersambung dengan Google Plus kalian. Langsung kalian edit aja di Google Plus, terus kalian klik di sini. Oh, udah, ternyata sudah muncul lah. Langsung select a photo from your computer. Lalu kalian cari saja logo kalian, the profile picture kalian, terserah. Terserah kalian mau pilih yang mana. Soalnya kalian pilih yang ini atau yang soalnya saya coba lagi ya, kayak ini uploading. Kita tunggu saja.
Nah, nanti kalian akan diminta buat nge-crop foto kalian. Kalau udah seperti itu, kalau udah seperti ini ya, nah ini gampang aja, tinggal set as profile foto. Kali ini saya kan gak ngeklik itu karena saya sudah puas dengan tampang saya di YouTube. Haha, jadinya ini buat kalian yang baru pertama kali ganti, langsung aja set as profile photo, oke? Nah, selanjutnya akan berganti kayak gini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan saya rasa memang bermanfaat, jangan lupa buat like video ini, share video ini, dan subscribe to my channel for more awesome videos. Oke, pada kesempatan yang lain, saya akan memberikan atau menghibur kalian dengan video lain selain tutorial. Mungkin saya akan memberikan tips-tips berinvestasi atau motivasi yang lain. Oke, guys, see you again next time. Stay awesome.